الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد wa ghairihim
Ausilillahumma sabaqam Barik inna ilayhim Wajal nuru yasa wa yadalaka Baina aydihim Allahumillahum warhamhum Wa afihim wa amhanhum Allahumma suma ila rahi walidina Wa walidikum wa amwatina wa amwatikum Wa amwati muslimina amah ya rabbal alamin Allahumillahum warhamhum Wa afihim wa amhanhum Allahumma anzil rahma المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا والأحوال وربنا اغفر لنا والأحوال سلمنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا اغفر لنا والوالدين ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين rahmat dan salam.
Semoga senantiasa tersandung dari bantuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat setianya dan semoga kita semua umat yang taat bersama beruntung di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak Bupati yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku ketua pengurus Makam Agung Suranatan Uman Pemalang dan sekaligus mewakili para ahli waris leluhur yang dimakamkan di Makam Agung Suranatan ini menyampaikan ucapan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselenggarakannya ziarah agung di makam ini guna mendoakan para leluhur pendahulu kita yang pernah memerintah di Kabupaten Malang, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal baktinya serta disebabkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, perlu diketahui bersama bahwa di makam ini ada 10 orang Kanjeng Bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Pemalang yang dimakamkan di Makam Agung Suranatan ini, antara lain yang pertama yaitu Mengkung Suren Rono Jogosuro Bupati 4 yang memerintah tahun 1619 sampai 1640 di makam belah Zalbana. Kemudian yang kedua Raden Tumunggung Suramunggolo Bupati Malang yang keenam memerintah pada tahun 1668 1678 juga berada di sebelah utara Zalbana. Kemudian Raden Tumunggung Sumonegoro Bupati Malang ke-14 pemerintah tahun 1829 sampai dengan 1858. Kemudian yang keempat Raden Adipati Notonggoro Bupati Malang ke-15 pemerintah tahun 1858 1 sampai dengan 1859 berada di sebelah atas sana. Kemudian yang kelima Raden Tumunggung Suradinegoro Bupati 16 memerintah tahun 1859 sampai dengan 1862 yang berada di sebelah yang pakai ranjang yang dikitar dengan bah ranjang. Kemudian yang ketujuh Raden Tumunggung Resonegoro Bupati Pemalang ke-18 memerintah tahun 1879 sampai dengan tahun 1897 berada di Riang Makabitan ini berapa. Kemudian yang ke-8 Tumunggung Suroningrat Bupati 19 memerintah tahun 1897 sampai dengan tahun 1906 berada di beratnya di tengah. Kemudian Raden Tumunggung Sudoro Suro Adi Kusumo Bupati Pemalang ke-28 memerintah tahun 1818 sampai dengan tahun 1928 makanya di belakang Karofik. Kemudian yang ke 10 Raden Tumunggung Raharjo Suro Adi Kusumo memerintah Bupati Pemalang yang ke-24 memerintah tahun 1834 sampai dengan 1941. Nah, berada di tengah kehidupan Pak Bupati. Oleh karena itu,
makam ini merupakan situs dan aset kepercayaan aset kebenaran dan keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Untuk menjaga kelestarian dan kepercayaan makam ini maka ada 14 orang pekerja dan 1 orang kunci makam yang bekerja setiap hari bergantian 2 orang selama seminggu. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa ketika Bapak Bupati Malang Daryanto memerintah di Kabupaten Malang tahun 1980 sampai tahun 1991, beliau membangun cukup utama dari satu parti ini dengan dana bergerak 190 juta. Dilanjutkan Bupati Maruf, Pak Maruf membangun contoh sebelah utara dan makam Bangrok Pasuban Pendopo tempat berjarak orang bertani di sebelah barat sana. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Junaidi, Bupati Pemalang berikutnya membangun cukup sebelah barat dan juga makam Cendrawasih. Alhamdulillah berkat kepedulian daripada bupati-bupati tersebut maka alhamdulillah beliau-beliau ini mendapat barokahnya. Rata-rata semuanya mendapat 2 kali, Pak. Semuanya 2 kali. Sekarang giliran Pak Abdi yang pemimpin guru. Kalau boleh kami sudah selaku pengurus silakan Pak Agung, makam baru karena belum ada tentunya Pak Agung pendiri masjid. Kalau bisa makam baru karena diberi cukup disambung dengan pasangan pasangan setidaknya sampai seperti cukup makam di Parmenoa di Penggalin atau cukup makam Tanjung Sari. Saya mudah-mudahan beroleh syafaat dan barokahnya dari pengabdian. Amin. 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 Amin.